Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk bertindak cepat mengatasi klaster pembelajaran tatap muka yang terjadi di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 3 Merebet. Selain menghentikan pembelajaran tatap muka, Ganjar juga meminta Bupati Purbalingga untuk segera melakukan tracing. Bupati Purbalingga sudah memutuskan pembelajaran tatap muka dihentikan semuanya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kasus Purbalingga menjadi peringatan untuk semua daerah lebih berhati-hati. Pihaknya sudah melakukan pengecekan dan diketahui sejumlah sekolah di Purbalingga menggelar pembelajaran tatap muka tanpa izin. Ganjar juga meminta agar setiap daerah bisa mengambil tindakan tegas, yakni tidak segan-segan untuk membubarkan pembelajaran tatap muka jika belum berizin. Sehingga PTM yang di seluruh Purbalingga diputuskan oleh Bupati dihentikan semuanya. Dan saya sudah minta untuk dilakukan tracing dan dicari mulai dari hasil tracingnya tadi. Jadi penyebabnya dari mana, terus kemudian masuknya seperti apa, dan ini menjadi peringatan buat semuanya untuk kita betul-betul hati-hati. Saya sih kemarin ngecek, karena pada prinsipnya sebenarnya Purbalingga informasi dari Bupati belum membuka. Maka ini kenapa penting setiap sekolah yang ingin menyelenggarakan PTM kok lapor dulu, itu kenapa penting? Maka saya sampaikan, yang nggak lapor bubarkan. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya, maka seluruh sekolah negeri maupun swasta, siapapun yang ingin melakukan PTM, tolong lapor kepada kita agar kita bisa melakukan pengecekan jawab. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah memerintahkan seluruh daerah untuk melakukan random test di beberapa sekolah dalam waktu-waktu tertentu agar bisa diketahui perkembangan pembelajaran tatap muka yang saat ini sudah dilakukan. Asika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.